Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 14, soalan SPM 2013, kertas 1, question number 11. Maklumat berikut merujuk kepada hasil tambah sebutan-sebutan suatu janjang geometri. So, kita adalah dia punya janjang geometri tu, dia kata 0.36. Lepas tu, dia tambahkan dengan urutan yang kedua tu, term nombor 2, V. Tambahkan dengan W, tambahkan dengan dot, dot, dot. Okey, dan seterusnya lah. Dengan keadaan V dan W ialah pemalar. Oh, maksudnya macam ni, lebih kurang macam ni. 0.36 tu kita punya dia kena tambah dengan V. V tu mestilah 0.0036 kan, sebab dia nak dapatkan yang belakang 36 ni. Yang depan tu dah ada dah, ni sebutan pertama. Untuk dapat yang belakang tu dia kena tambahkan dengan 0.0036. Okey, dapat yang kedua, kemudian tambahkan dengan 0.0000036. Baru kita dapat tak cukup kosong. 0000 ah cukup lah. Okey, 0000036 tu adalah W. So ni lah V, ni lah W, baru dapat 0.363636 dan seterusnya lah. Okey, now tentukan nilai V dan nilai W. Oh, itu je ke? Okey. Jadi V sama dengan 0.0036. Kemudian W ialah 0.000036. Dua jawapan. Okey, soalan B pula, cari nisbah sepunya janjang itu. Okey. Ni straightforward punya question. So A, nah oleh itu kita punya B kita mestilah 0.0036 bahagikan dengan 0.36 lah. So kita dapat jawapan dia, iaitu T2 bahagi dengan T1. 0.0036 bahagi dengan 0.36 jawapannya ialah 0.01. Ataupun kamu boleh buat 1/100. Boleh juga. Okay, itu soalan B. Okay, right? Okay, selamat mencuba. Take care.